Memasuki dekad baru 1990, Itali dipilih sebagai tuan rumah seterusnya bagi Piala Dunia FIFA. Dan ini bola rasmi yang digunakan, Adidas Etrusco Unico. Di mana ia menambah baik lagi teknologi material sintetik yang digunakan, yang dimulakan oleh Adidas Azteca. Masih 32 panel, dibuat pada sintetik dengan teknologi kalis air. Ia juga menjadi bola pertama yang menggunakan teknologi di mana ada lapisan dalaman yang dibuat daripada bahan polyurethane berwarna hitam, menjadikannya sepenuhnya kalis air, bermaksud lebih laju dan lebih lasak daripada yang sebelumnya. Dan secara desainnya juga tidak berubah daripada Tango Piala Dunia pada tahun 1978. Masih mengekalkan corak bulatan 12 ini. Dan pada triadnya menampilkan tiga kepala singa, Etruscan Lion Heads. Kepala singa menggambarkan identiti dan juga kesenian tinggi orang-orang Itali. Dan dalam edisi ini juga menyaksikan satu galeri yang agak ikonik, di mana Jerman menjulang kejuaraan ketiga mereka dengan baju yang cukup ikonik itu, memaparkan bendera mereka, menewaskan Argentina 1-0 dengan bola Etrusco Unico.